Bekas vokalis kumpulan Raihan yaitu Nazri Johari mendedahkan, sepanjang dia bersama kumpulan itu hatinya tidak pernah rasa tenang karena hidup dalam perhatian ramai. Menerusi satu temu bual dimuat naik di TikTok, Nazri berkata dia mengambil keputusan untuk keluar daripada kumpulan nasyid itu karena memikirkan dia tidak pernah mengejar popularity. Hampir 16 tahun meninggalkan Raihan, Nazri berkata dia tidak pernah rasa bangga meskipun kumpulan nasyid itu dikenali di seluruh dunia. Mengambil keputusan untuk berhenti dari Raihan yang ketika itu berada di puncak, Nazri berkata dia sentiasa berdoa agar diberikan kekuatan meninggalkan kumpulan itu. Ya Allah, kalau ini bukan tempat saya, keluarkan saya dengan cara baik. Selalu saya berdoa begitu hampir setiap hari karena saya tidak mau popularity itu. Hati saya jadi tak tenang. Jadi saya minta doa untuk diberi jalan keluar secara baik daripada Raihan, katanya. Kongsinya lagi, selepas pulang dari kampung, Nazri menyampaikan hasratnya untuk keluar dari Raihan dan mendedahkan keputusannya itu seakan mengundang kemarahan ahli yang lain. Katanya lagi, ahli yang lain tidak memujuk serta tidak membantah keputusan Nazri itu dan akhirnya dia keluar dari Raihan serta melakukan kerja-kerja dakwah di Sabah. Pada suatu hari, saya seperti dibisikkan dengan satu suara yang berkata, Nazri, kau teruskan kerja dakwah ini, tapi ingat, kena yakin dengan rezekiku. Ketika saya ingin mengatakan ingin keluar daripada Raihan, mereka tidak memujuk, sebaliknya berkata, kalau nak berhenti, berhentilah. Sejak itu, saya sudah bebas dari Raihan dan menjalani kerja-kerja dakwah di Sabah, katanya.